Sekarang kita akan mempelajari adjective clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Contoh. Kecewa sama lo, Man. Gue kecewa sama lo. Gue mau kita putus. Maafkanlah aku. Kalau pacaran itu gak bisa sepihak, putus juga gak bisa sepihak. Selama gue belum setuju, lo tetap pacar gue. Kok lo maksa? Kan gue udah pernah bilang sama lo, pacaran itu komitmen sekali sampai nikah. Pan, matahari gak perlu ngomong kalau dia bersinar. Langit juga gak berisik menyatakan kalau dia tinggi. Karena apa? Karena lo akan tahu dengan sendirinya. Lo bener, Man. Gue memang egois karena gak mau ngedengar penjelasan lo. Ya ampun, gue keterlaluan banget sih jadi pacar. Coba baca, anak. The man whom you saw last night is my brother. Bulan, bawa catatan kamu ke depan. Cepat. Iya, Pak. Mana catatan kamu? Disuruh nyadat malah ngelamun. Kalau kamu memang suka melamun, daripada mendengarkan pelajaran saya, lebih baik kamu melamun di depan sana, di lapangan. Sambil lari-lari muterin lapangan. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ayo, keluar. Iya, Pak. Rasain lo, Wulan. Emang enak. Saya janji akan perhatikan pelajaran. Tumben Wulan dari dihukum. Melihatmu bersusah, hatiku resah. Bulan purnama, izinkan aku yang jalani susahmu. Lelah cukup untuk tangan dan kakiku. Jangan tangan kaki bidadariku. Roman. Roman. Ayo. Malah bengong. Iya, Bu. Nilai kamu kenapa sekarang menurun ya? Maksudnya, Bu? Iya, nilai ulangan praktikum kimia yang kemarin itu nilainya jelek banget. Tadi kakak dengar pembicaraan kamu sama guru kamu. Katanya nilai ulangan kamu tadi jelek. Ini pasti gara-gara kamu pacaran. Aduh, bego banget sih gue. Sampai dihukum kayak gini. Kalau Kak Raman sampai tahu, bisa-bisa dia makin ngotot suruh gue mutusin Roman. Lu minum dulu, pingsan. Kendong lu kan berat. Enak aja bilang gua berat. Menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu. Tumben lu gak jadi mukul.
kan? Kok malah nangis? Lu kenapa? Kalau lu mau pukul gue, pukul aja nih. Nih, yang kerasnya biar lu lega. Lan, jangan nangis dong, Lan. Tuh, stok tisu gue habis. Lan, gue minta maaf ya. Gue yang seharusnya minta maaf sama lo. Hah? Gue udah tahu semuanya. Soal lo yang nolongin Bobby abis kena tipu. Soal lo yang nungguin Sam yang abis keserempet motor sampai malam. Soal handphone lo yang rusak. Dan soal lo ngungsi di kos sebelah karena kamar lo dipakai ke anak ini. Gue minta maaf ya, Man. Gue minta maaf sama lo karena gue udah mikir macem-macem tentang lo. Dan gue minta maaf karena gue yang bodoh, yang gak mau mendengar penjelasan dari lo. Gue gak perlu ngeberlutus, gue bakal berlutus sekarang. Jadi yang terhebat. Maaf adalah satu kata sederhana yang melegakan jiwa. Maaf, 4 huruf biasa, namun melampangkan hati, menyinari wajah kami, memberikan kesempatan bagi cinta untuk tumbuh kembali.